Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Buniawan dapat kembali menemani Anda dengan beragam informasi tentang Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap hanya di PPSC News. Pemirsa, Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap merupakan salah satu instansi atau perusahaan yang dikunjungi oleh peserta Gada Bercahaya Cilacap tahun 2016. Kunjungan peserta Gada Bercahaya ke Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap diterima oleh Kepala Seksi Operasional Pelabuhan Eko Yuliani API dan Kepala Subbagian Umum Sigit Purwoko SSPPI yang mewakili Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Serta dipandu oleh pejabat fungsional penyuluh perikanan dan fungsional pranata humas di gedung tempat pelelangan ikan Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Kegiatan gelar anak daerah atau Gada Bercahaya Angkatan 25 tahun 2016 merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-71 Republik Indonesia di Kabupaten Cilacap, serta bentuk penghargaan pemerintah Kabupaten Cilacap terhadap siswa-siswi teladan atau berprestasi tingkat SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Cilacap. Beragam kegiatan Gada Bercahaya tersebut dimulai pada tanggal 15 sampai dengan 18 Agustus dengan mengunjungi perusahaan atau instansi yang ada di Kabupaten Cilacap. Di antaranya, kunjungan ke DPRD Kabupaten Cilacap, Kodim 0703 Cilacap, PPS Cilacap, PLTU, Polres Cilacap, PT Holcim Indonesia TBK, Lanal Cilacap, PT Pelindo 3 Tanjung Intan Cilacap, PT Pertamina RU 4 Cilacap, serta objek wisata Benteng Pendem Cilacap. Dalam kunjungannya ke Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, para tunas-tunas bangsa terbaik di Kabupaten Cilacap yang berjumlah 144 orang serta 25 pendamping diarahkan untuk mengunjungi tempat pelelangan ikan agar bisa melihat lebih dekat beberapa fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Selain itu, para peserta Gada Bercahaya diberikan pengarahan atau gambaran dan tanya jawab tentang sejarah dan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Ya pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Buniawan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.